Semangat pagi Travel Bike. Kali ini kita mau ngebahas elemen rock. Ini elemen rock pesanan teman dari Jogja. Nanti mau saya kirim menggunakan Dakota Cargo. Nanti saya jelaskan berapa biaya kirim dan cara kirimnya pakai Dakota Cargo. Ikuti terus vlog kali ini. Dan jangan lupa subscribe video ini serta bagikan ke teman-teman. Ketemu lagi dengan Travel Bike. Hari ini mau review sepeda elemen lagi, yaitu elemen rock. Ini sepedanya elemen rock 20 inch, produk dari elemen yang sudah SNI juga. Ini pesanan dari teman di Jogja. Hari ini mau saya kirim ke Jogja. Untuk lebih jelasnya kita lihat kondisinya seperti apa, karena barang second. Terus speknya apa aja, nanti lihat di video. Sebelum menonton, jangan lupa bagikan video ini, subscribe, dan bunyikan lonceng. Bagikan ke teman-teman yang sedang mencari elemen rock, biar tahu spesifikasi elemen rock dan kondisi ketika barang sudah second. Ini adalah elemen rock pabrikan dari elemen sekitar tahun 2010, kalau nggak salah. Untuk spek-speknya dari kemudi, dia bawaannya 7 speed Shimano, sprocketnya udah nggak jelas ini. Pokoknya udah di-repaint, diapa-apain lah sama owner sebelumnya. Yang terus cranknya 46. Terus RD-nya Tourney. Shimano Tourney. Sprocketnya 1432. T-brake ini stikernya masih bawaan lama elemen rock, cuman bagian luarnya udah dicat ulang. Terus P-brake depannya malah alloy nih, tuh P-brake depannya alloy. Velgnya 20 in 24 full. Depan belakang 20 in 24 full. Seat postnya masih model lama, besi. Claim setnya, lipetannya ya sama dengan sepeda-sepeda besi lama. Yang banyak nyari ini elemen rock, frame-nya agak ngotak gitu, segi 6. Mungkin karena itu jadi banyak nyari. Terus handle postnya standar lah, sama spare part sama seperti sepeda-sepeda lain yang di kisaran. Terus pedalnya udah pedal lipat juga. Pedal lipat kanan kiri, pedal lipat. Apalagi ya? Terus mungkin itu aja. Soalnya ini sepeda lama, jadi biar ada gambaran aja nih. Las-lasannya tuh bagus banget, rapi. Rapi elemen. Rapi. Lipetannya coba kita lihat, lipetannya sama dengan yang lain, ada banyak karatan. Terus kita cek lipatan. Lipatannya masih bagus, sedikit ada karatan dan ininya masih kenceng.
penguncian lipatannya masih kencang, cuma sedikit karatan. Kita lipat lagi. Tutup, terus kunci. Nah, selain itu kita cek lipatan tengahnya. Nah, elemen rok ditimbang beratnya 14 kilo. Nah, 14 kilo terus nanti diukur dimensi panjang, lebar, tinggi. Volume lah, karena dia kena volume. Nanti kita tanya ongkosnya berapa sampai Jogja. Jadi berapa Pak sampai Jogja Pak? 87.000. Oh, ternyata 87.000 kenanya. Ya. Ini kirimnya ke Jogja. Berat aksi 14, berat volume jadi 38 kilo, jadinya 87.000.